Guys, mari kita review Channa Asiatica yang ekornya turun. Oh iya, wadah tempat si Asiatica lagi dijemur, jadi kita review di sini. Kondisinya masih sama guys, gak sembuh, mungkin kalau bawaan dari lahir. Emang kemungkinan normal laginya susah, oh iya untuk size ukuran, ada perubahan dikit-dikit, soalnya si Asiatica gak terlalu dipuspakan, takut kegemukan dan takut makin susah berenangnya, dan juga, gondrong sih guys, oh iya pakannya sekarang lagi coba pakai pakan hidup, katanya kalau pakai pakan hidup, bisa sedikit bikin si Channa yang ekor turun bisa jadi agak baikan, oke deh segitu aja, Mamat Baskom pamit, jangan lupa subrek and serlok, selamat menonton.